Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul yang dirahmati Allah. Pada umumnya, sebagian besar orang menghias rumah dengan berbagai benda agar terlihat cantik dan estetik. Namun, tahukah sahabat Damyul, jika terdapat beberapa benda di rumah yang ternyata disukai malaikat pembawa rezeki? Meski keberadaan malaikat tak dapat dilihat, tapi keberadaannya diyakini dapat membawa pengaruh positif bagi kehidupan manusia. Salah satu pengaruh positifnya yakni datangnya berkah dari Allah kepada para penghuni rumah yang sering dikunjungi malaikat. Untuk itu, buat sahabat Damyul, jangan terlalu terburu-buru menyingkirkan benda-benda ini ya. Berikut ini ada 5 benda di rumah yang disukai malaikat agar senantiasa berkunjung ke rumah kita. Untuk itu, buat sahabat Damyul, simak terus ya video ini, jangan di skip terlebih dahulu. 1. Kitab Suci Al-Quran. Malaikat menyukai rumah yang di dalamnya selalu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan cara ini, malaikat akan sering berkunjung ke rumah dan menebarkan berkah serta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rumah sahabat Damyul selalu dikunjungi oleh malaikat pembawa rezeki. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. 2. Sajadah. Benda ini disukai malaikat pembawa rezeki. Apalagi sajadah tersebut sering digunakan untuk bersujud kepada Allah. Dengan adanya sajadah yang digunakan untuk beribadah, maka malaikat pembawa rezeki akan sering berkunjung ke rumah kita. 3. Sarung dan mukena. Alat sholat yang senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya benda ini, malaikat pembawa rezeki akan senantiasa datang ke rumah untuk ikut mendoakan penghuni rumah tersebut. 4. Tasbih. Salah satu fungsi tasbih adalah sebagai sarana pembantu ketika sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat menyukai manusia yang selalu mengingat dan berzikir kepada Allah. Dengan adanya benda ini, malaikat akan sering datang ke rumah untuk berzikir bersama. Subhanallah. 5. Alat pemutar ayat Al-Quran. Peralatan yang selalu memutar ayat suci Al-Quran, jika sering digunakan untuk memutar bacaan Al-Quran, maka dipastikan malaikat sering hadir mengunjungi rumah. Dengan sering berkunjungnya malaikat ke rumah, diharapkan dapat mendatangkan dan membawa berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui oleh sahabat Damyul,
bahwa benda-benda tersebut bukan hanya untuk disimpan saja, melainkan harus digunakan setiap waktu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.